Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys, balik lagi di channel kita di L Channel. Oke, di video kali ini kita mau mukbang. Mau mukbang Indomie rasa terbaru, yaitu varian ayam pop, rasa ayam pop dari khas Sumatera Barat. Jadi kita udah merebus 10 bungkus Indomie ayam pop. Ini dia 10 bungkus mie rasa ayam pop, mari kita masak. Langsung kita buka bungkus mie-nya. Lalu kita masukin satu persatu mie-nya. Ini kita masukin 10 bungkus mie di air yang mendidih yang udah tadi kita siapkan. Tingkat kematangan mie-nya bisa kalian sesuaiin ya, sesuai sama apa yang kalian inginkan. Kita lanjut masak dulu ya guys. Sambil kita rebus mie-nya, kita siapkan bumbu-bumbunya dulu. Ini kita buka-buka dulu ya guys bungkusnya, terus kita jadiin satu di atas wadah yang udah kita siapkan. Jadi bumbunya itu ada dua macam gitu, yang satu tuh oil gitu agak kemerah-merahan, yang satu lagi kayak bubuk gitu tapi ada irisan cabai keringnya gitu. Ini sih kelihatannya pedes banget ya. Oke, kita lanjut buka bumbu-bumbunya dulu ya guys. Nah ini mie-nya udah matang, terus langsung kita tirisin dulu ya guys mie-nya. Ya, penampakan mie-nya setelah kita campur sama bumbu-bumbunya. Wangi banget, gak sabar untuk kita coba. Ini sih wanginya pedes banget. Oke, sebelum kita makan jangan lupa berdoa ya guys. Amin. Oke, langsung kita mulai aja coba karena kita udah penasaran banget. Wangi. Ini guys, mie-nya nih. Suapan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kan rasa ayam pop ya. Nah, tapi ini bumbu-bumbu merah yang oilnya tadi kan dapat oilnya tuh ya kan. Itu lebih kayak ke balado Padang gitu ya. Ada pedes, lumayan pedes. Mie-nya kayaknya lebih gede-gede ya. Iya, terus lebih kenyal gitu. Enak pedes. Sebelum kita lanjutin makan, mau nanya deh, kalian tuh biasanya kalau lagi di rumah makan Padang atau di restoran Padang tuh biasanya menu Padang favorit kalian tuh lauknya tuh apa sih? Nah kalau dari kita nih, kalau aku pribadi tuh aku lebih suka tuh kayak ayam gulai, ayam pop juga, atau nggak rendang, kayak gitu-gitu sih. Kalau aku sih lebih ke kayak limpah, kikil, sama kayak rendang sih termasuk ya. Iya kan, kayak gitu-gitu tuh, tapi hampir semua menu Padang tuh masuk di semua mulut. Iya dan enak-enak hampir semua sih. Oke, kita lanjut makan lagi ya. Kalian komen di bawah ya, kalian biasanya pesan apa? Pedes. Ya. Main dulu guys. Lanjut lagi. Kita lanjut makan dulu ya guys sampai habis. Thank you.
lihat guys, sisa segini dari 10 bungkus mie sama kita udah tinggal sisa segini. Oke, kita lanjut makan lagi. Kira-kira kita masih kuat enggak ya? Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yeay, berhasil guys. Kita mukbang 10 bungkus Indomie rasa ayam pop Marco Pop. Berarti bener ya, Indomie itu adalah selera aku. Enak banget guys, tapi bener-bener bega banget. Pedes. Untuk kalian yang mau coba, bisa beli di toko online, kayaknya di salah satu toko online. Gak bisa ngomong guys, pedes banget. Tapi enak, ini boleh kalian cobain. Tapi menurut aku sih ini rasanya lebih ke balado. Oke, tetap enak. Oke, sekian video dari kita. Kita makan-makannya udah, sekarang kita mau istirahat dulu karena kekenyangan habis makan. Untuk yang udah nonton video kita, kita mengucapin terima kasih. Untuk yang belum, kita minta bantu like, comment, and subscribe, and share ke teman-teman kalian semua ya. Dan komen di tulis di komen bawah kira-kira kita bakal mukbang apa lagi atau nyobain makanan di mana, tolong di komen di bawah ya. Salah di situ ya. Makanan di mana. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.